Oke, jadi di sini sudah ada USD CAD dan ini kondisinya sebenarnya setelah harga bergerak ya, setelah harga bergerak tidak sesuai dengan plan awal di mana harga ternyata masih cenderung bergerak sideways. Ya, jadi kondisi awal kita bisa lihat di sini menjadi satu peluang untuk sell ya. Dikarenakan di kondisi harga yang sebelumnya uptrend, harga mulai membentuk poin C. Kalau teman-teman perhatikan, harga masih naik ya, membentuk poin A, turun, bentuk poin B, naik lagi, bentuk poin C, lalu turun ya. Nah, ketika awal mula penurunannya, kita ada ambil peluang sell. Ini bisa menjadi peluang yang cukup bagus ya. Dan bisa dilihat sempat running profit kurang lebih 100 poin, lalu harga balik naik lagi. Ternyata nggak berhasil, ya nggak berhasil lanjut turun. Paling nggak sampai support sebelumnya ya. Ternyata udah naik lagi lalu turun lagi ke sini. Nah, ini kan suatu kondisi yang awalnya kita bisa lihat ada peluang untuk sell di mana harga mulai bergerak dalam kondisi downtrend, dilanjutkan dengan kondisi harga ini bergerak sideways. Nah, di kondisi seperti ini sebenarnya teman-teman bisa mulai memutuskan apakah masih mau hold posisi sesuai dengan alasan awal kita kenapa ngambil sell, atau karena kita lihat ini ternyata habis turun naik lagi membentuk poin yang berikutnya poin D ya, terus mulai turun lagi membentuk poin E, poin-poin berikutnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bisa sambil memutuskan apakah masih mau di hold posisi ya, yang berarti awalnya kita lihat harga ini kuat turun, ternyata masih naik turunnya masih sama kuatnya nih sehingga bergerak sideways membentuk satu pola di situ ya. Ini bisa bisa mulai diputuskan di kondisi seperti ini. Nih, ini contoh ya. Nah, di mana kita ini ada running profit sebelumnya dan sekarang masih running profit. Nah, ini bisa jadi pertimbangan untuk melakukan cut profit ya di kondisi seperti ini. Jadi kita kalau mau cut transaksi pun, baik itu cut loss maupun cut profit, kita ada alasan yang kuat yang memang masih sesuai trading plan awal. Dalam artian trading plan awal kita melihat sell dan potensi masih kuat lanjut turun, ternyata sideways. Nah, ini kan masih sesuai plan awal nih kita ngecutnya, karena plan awal kita melihat ini turun ternyata sideways. Nah, kan nggak sesuai. Nah, sesuai plan ya, akhirnya kita cut. Nah, jadi nge-cutnya ini masih berlandaskan atau beralasan dengan entry point sebelumnya gitu. Oke, jadi ini kondisi di USD CAD. Lalu pertimbangannya ya, tadi kita udah bahas untuk sell-nya stop loss cukup mudah, acuannya pakai resisten sebelumnya udah cukup cukup bagus level acuannya ya, resisten sebelumnya. Lalu untuk take profit bisa pakai support sebelumnya atau next supportnya lagi yang lebih bawah lagi ya. Jadi gambarnya seperti itu untuk USD CAD, dan semoga teman-teman di sini bisa dapat hasil yang memuaskan, baik itu cut profit di kondisi saat ini maupun hold posisi sampai dengan ya semoga nanti sampai TP1 atau TP2. Oke. Seperti itu untuk USD CAD, dan semoga review ini membantu untuk teman-teman yang belajar maupun cari peluang ya. And as a fake, we trade better.